Kita udah sampai di Gembleng Waterfall. Bagus di Sedemen Karang Asem. Parkirannya juga enak, jalanan udah enak. Tapi kalau kesini harus pakai ijo semuanya. Ijo. Dia nanya mulu, padahal kan tinggal jalan aja. Suka banget kalau ngerepotin orang, nanya. Iya kan? Iya. Bukan sebenarnya. Wow. Amin. Ini jalanannya udah enak. Ada motor apa dong? Ini kayaknya udah crash water. Bagus banget. Wow, ini kayak sedimen-sedimen itu di sini deh. Kayak mainnya di sedimen. Protein. Parking area. Oke, cepetan kita masuk. Wow, masih hijau banget di sini. Airnya sampai tumpah-tumpah tuh. Bisa pakai kris. Berapa beli? Donasi kak. Oh, masih donasi. Wow. Di sini masih enak. Masuknya donasi, terus parkirnya juga masih gratis. Dan tempatnya udah bagus, rapi. Oh, ini sebelahnya sungai. Bagus, bagus. Nah, itu dia. Pendek tahu udah nyampe tuh. Enggak di sini, di atas dia lagi dikit. Wow. Enggak di atas lagi tuh. Tapi airnya air belerang. Ini bagian airnya kena kulit tuh kecil-kecil, cenut-cenut. Too cold water, so good. Bagus kok. Ini bau belerang. Ini lumayan steep ya tangga ya. Bisa nyantai. I think it's about 100 steps. 100? Yeah. Ya enggak deh. Hi. Hi. Hello. Hello. How is it up there? It's nice. Nice. Alright, alright. Thank you. Enjoy. Ini bagus nih, foto di sini. Happy holiday. Kayaknya terkenal ini kan. Oh ya ini nih. Wow. Viewnya langsung. Slicer dong. Ganti dulu. Kaget. Ini bukan langsung. Ini ada kepiting ya? Iya, dia gigit. Oh. Oh,
Dingin banget. Yo pensaba que estaba dentro. Que no existe 21. Ya, no tiene que dejar. Ay, uy, fui ahora. El que está bonito está con la cascada también. Wow, qué buena flor. Wow. Dalam. Ini banyak ke apa? Cebong. Yang bisa jadi produk itu. Tenggondok. Emang ada kodok tuh lihat. Kodok. Mati. Enggak ada. Oh, bening banget airnya. Banyak ah? Bening. Iya. Bening ada air. Bird, real bisa kali bird. Apa? Real. Oke, ini deh. Satu bagus banget. Bagus. Mau kemarinnya juga bagus. Ayo dong. Kayaknya harus ada yang naik dulu satu deh. Tentukin. Dah, oke. Okay. Enak banget. Berendam di sini. Kalau gue itu konsepnya lagi nabung DP. Kalau lu udah ada DP, kenapa nggak duluan dong? Karena gue kan ada cicilan mobil, gue mau beresin buat cicilan mobil dulu. Oh, udah kata mobil. Bukan tiga, tapi gue tahun depan gue mau bayar utang lagi. Habis itu baru. Bayi curhat keuangan. Keras langsung. Wih, dia cuma bunyi doang. Dia nggak akan ngapa-ngapa yang lompat. Dan iya, emang katanya KPR tuh nggak bisa ada cicilan lain. Oh iya, itu benar. Aku ada. Dia lumayan dibantu sih sama sales rumah. Dia bikin palsu semua. Oh gitu. Kayak mobil ceritanya udah dilunasin, padahal mobil baru. Terus warung ceritanya udah 4 tahun, padahal baru 4 tahun. Tapi sekarang udah lunas semua kali. Belum, malah dilunasin. Dia baru setahun jalan, belum nyampe. STNK aja belum terpanjang. Oh gitu. Masa sih? Kayaknya udah lama deh, belum ya? Belum, ntar April. April tuh baru setahun ya? Iya, yep, kayaknya. Nah, kalau aku begitu, nabung setahun dulu dengan ekspektasi tahun depan tuh bisa 120 juta. Karena aku nabung sebulan 10 juta. Karena kalau misalnya lu pakai duit lu sendiri, itu lu akan lebih nggak semua dan kalau sih terima DP di perpanjangan kalian tuh buat semua beberapa rumah di Indonesia tuh dia lima juta 20 itu tertib dan rumahnya 0%. Ya aku nggak mau nonton 0%, tapi dia 0% jadi ada di Bali ya. Oh. Nah intinya gue sih mau dengan 120 juta itu anggapan itu bisa
membeli rumah yang nilai DP-nya jatuhnya kayak 10 atau kalau 10 kan berarti 5. Wah, awannya bagus banget. Oh, mau lewat kiri apa kanan ya? Oh, daripada kita langsung. Iya. Daripada kita turun ke tangga. Jadi tengah jalanan. Kita ada itu jalanan sepi. Kan sekalian ganti. Mau. Aku udah ganti baju. Enggak, bajunya di dalam yang baca. Oh. Di double. Kirain. Wow.